Ya ini teman-teman, ini adalah patung buaya yang berada di Danau Tolire, Kota Ternate. Nah ini buaya berkepala putih, raja penghuni Danau Tolire. Nah patung ini dibuat untuk mensimbolkan bahwa di danau di belakang ini terdapat beberapa buaya si penghuni di Danau Tolire ini. Buatnya ini guys, nggak bakalan sampai. Tidak sampai tuh. Kenapa sih? Ya, saya sih penasaran. Ini Danau Tolire. Danau Tolire. Ibu. Terima kasih ibu ininya. Di Rapucini. Rapucini. Dan sebenarnya ibu ada kegiatan. Iya. Kalian diajak ke sini. Kita coba lagi. Penasaran. Penasaran. Silakan ibu. Nah, saya sih penasaran tuh. Ya, si ibunya enggak melempar enggak bisa sampai batunya nih guys ya. Ya ini ibu ini dari agak jauh. Ibu ini dari Makassar, dari apa Rapucini. Ingin membuktikan bahwa di Danau Tolire itu kalau kita melakukan lemparan itu batunya enggak bakalan sampai ke permukaan guys. Itu kan hilang batunya, kan hilang sendiri ya. Iya, batunya enggak sampai ke permukaan. Ini ya, panggil masnya yang lempar sana tuh. Yang satu itu mas yang satu itu. Mas. Ini kan kita perempuan kan tenaganya kurang kenceng. Mau lihat mas lempar sampai enggak batunya gitu. Bisa. Buat TPF-nya. Kayaknya kurang yakin kalau dia kan tenaganya kurang kuat jadi makanya dia pakai ini. Oke saya. Ini udah fakta ya Bu ya. Ini bukan ini mitos atau apa nih? Enggak bakalan. Penasaran beliau, kenapa tidak? Tapi enggak bagus. Tapi dia kelihatan sih biar kita di sini berdiri. Thank you.